Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif, terutama sepeda motor. Kali ini Blackcore berfokus pada perawatan sepeda motor untuk tune up atau top overhaul atau bongkar skir klep dan setel lagi secara sempurna. Cukup dengan satu alat yaitu cairan Blackcore Tuning. Ini cairan yang luar biasa. Intinya sama dengan yang di mobil. Nah, ini fungsi utamanya adalah membersihkan kerak-kerak, kemudian melepasnya sekaligus menyetelnya. Nah, ini cukup disemprotkan, 3 kali semprot berhenti, 3 kali semprot berhenti, saat mesin nyala, di RPM antara 3.000 sampai 5.000, supaya bisa masuk ke sedot, kemudian masuk ke klep-klep, masuk ke kepala silinder, sampai ke ujung knalpot, semua bersih dan tersetel sempurna. Nah, bagaimana kondisinya pada PCX, kita akan saksikan bersama. Kita tahu sendiri PCX itu adalah motor yang bagus, cuman agak lemot di tarian bawahnya. Setelah dengan ini, terjadi perubahan ekstrim. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ya, supaya tidak ketinggalan mengikuti berita-berita selanjutnya. Terima kasih. Kita akan lakukan tune up pada motor Pak Iwan. Ini PCX. Lemot ya? Ini bukan PCX. Apa? Sekarang picek. Lemot ya motornya ya? Iya. Tariannya susah ya? Ya, berkurang lah. Nah, tenaga nanti ya. Nanti dicoba ya. Iya. Kita lakukan tune up, habis itu Pak Iwan coba. Iya. Kita lakukan tune up, Blackcore tuning pada PCX yang buduk ini. PCX yang degil. Degil, betul-betul degil. Cukup dibuka itu filter. Kemudian disemprotkan. Butuh apa? Baut apa? Butuh marpel. Cukup buka 5 baut ini. Tidak pakai mesin. Pak. Ada. Tidak butuh sedu-sedan itu. Aku pikir orang pelang. Iya. Itu PCE harus membuka cover itu dulu, baru dibuka bawahnya. Kunci 8 sama obeng plus. Nah, setelah terbuka, kita semprotkan. Waduh. Jangan komen lah. Aduh. Ngeri. Harusnya unboxing tuh kayak gini. Habis berapa tahun? Jadi bersih. Berapa tahun? Dari pertama beli. Iya, tapi saya terus. Ya berapa tahun aku tanya? Maksudku enggak pernah dicuci. Dari cuci diganti. Ya nantilah ganti. Kalau nak murah dah. Kalau mau murah ini potong. Kalau ganti spon cuci mobil. Cuci motor, nah, cuci piring. Cuci piring. Nah, itu. Yang mana dipotong? Ini kertas ini kan karton. Nah, itu. Jadi ini harus dibersihkan. Ini betul-betul kotor ini. Beli Mikel. Oh, beli Mikel. Oh, beli Mikel. Okay. Ini beli Mikel. Beli Mikel yang tidak pernah mandiin motornya. Aduh. Ini lah yang dimandiin. Hanya begini aja yang dimandiin. Dari baru ini nggak pernah dicuci. Nggak pernah dicuci. 2 tahun lebih. Ya. Sampai buduk. Ya, ini sudah kemana-mana. Tapi nggak pernah mandi. Ke Kintamani, ke Bedugul, ke Singaraja, aduh, ke Lombok. Wih, tetap aja belum mandi. Iya. Ini hujan doang. Kita masukkan Blackcore Tuning ke sprayer kira-kira paling 50 mili.
kemudian dipasang sprayernya, nanti disemprotkan ke mulut intake yang ini. Mesin dinyalakan sekitar lari sekitar 40 km per jam. Supaya efisien diberi selang agar bisa langsung masuk ke mulut intake yang di ujung sana, langsung tersedot airnya pada saat disemprotkan. Nah, sekarang yang kita butuhkan kuncinya, Pak. Udah, langsung ya, nyalain. Gas ditahan. Nah. Tahan bodinya ya. Tahan bodinya. Jangan turun, terus digas terus, digas terus. Baunya seperti kentutnya Pak Iwan ya? Merah. Seperti kentutnya Blimikel. Mikra. Dilakukan test drive oleh Blimikel. Beda tau suaranya? Kering. Nah. Udah jalan ke sana dulu. Agak jauh. Gimana setelah dilakukan sunap? Besok bawa ke tol. Boleh. Bali Mandara. Satu-satunya tol di dunia yang motor boleh masuk ya? Iya. Ada pinggir. Iya. Beda ya? Enteng sekali kan? Halus.
Enggak ada speed lag toh. Biasanya kan enggak ada apa ya? Ngelag. Ya, nah, halus. Tarian lebih enteng. Lebih menyenangkan. Besok aku ke Balu Mandara. Coba. Mantap. Udah terbukti ya? Yes. Nyata? Yes. Black Core Tuning is okay. Black Core Tuning is okay. Apapun motornya Black Core Tuning-nya. Jawabannya.